Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melaksanakan ibadah sholat Jumat, kami lanjutkan perjalanan, guys. Explore situasi dan kondisi terakhir ya, untuk jalur puncak pasca penertiban tahap 1, guys. Prioritas utamanya adalah kita cek warpat, guys. Itu rumor atau informasi yang saya dapat di berbagai media, apakah YouTube atau media-media lainnya, itu katanya sih sudah dieksekusi. Nah, ini kan harus cross check, guys, investigasi apakah benar atau memang sebaliknya itu hanya rumor. Oke, kita lanjut perjalanan, guys. Sekarang saya masih berada di Jalan Raya Puncak, guys. Ini memang ini masih weekday ya, hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024. Nah, sekarang suasananya masih padat ya, ramai di Jalan Puncak, karena ini thank you.
satu titik kematian juga ya di jalan raya. Karena banyak sekali perkembangan jalan. Thank you.
ini daerah yang termasuk untuk kunjungan wisatawan dalam jalan negara, terutama dari landingnya di sana guys.
Jadi dipastikan di sini sudah guys. Ini dipasang ini ya, ada lubang-lubang ini ya, sepertinya ini mau di apa ya, dipagar permanen ya. Jadi mungkin sepanjang jalan sekarang yang terkena dampak pemukaran sudah dikasih pagar kawat semua. Nah ini ada apa sih namanya, informasi ya, ini dilarang keras mendirikan bangunan dan berjualan di area HGU PT PN 1 Regional 2 Agrowisata Gunung Mas. Nah ini ada pasalnya guys, dilarang masuk nih, pasal 551 Undang-Undang Perkebunan nomor 3239 tahun 2014. Nggak tahu nih hukumannya apa nih, jadi belum terperinci. Kita bisa lihat lagi nih. Melanggar ya, dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta guys. Ini yang melanggar ya, kalau masih ada yang apa mendirikan warung ya, atau PKL di sana. Nah, kemudian ini ya, intinya ini poster ini ya, itu bertujuan untuk mengedukasi ya, supaya Puncak dikembangkan ke keaslian. Nah dari mana ini? Mungkin dari apa ya? Oh, Karukunan Wargi Puncak dan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan. Nah ini Ormas atau mungkin organisasi masyarakat ya. Oke guys, kita sebelum lanjut ya mau istirahat dulu. Oke guys, saya review yang ketiga kalinya nih, kawasan wisata Puncak ya, atau pembongkaran oleh dinas oleh pemerintah kabupaten Bogor. Kita lihat ya, saya nggak tahu. Kita artinya
sudah juga ya digaungkan setelah pasca pembongkaran apa warung kata itu puncak kurang penerangan guys, karena mungkin sebelumnya penerangan itu dibantu sama warung-warung itu ya, kemudian tidak sepi loh, tidak mencekam. Sekarang kan susah loh. Lewat puncak ya, ya harus berhati-hati, apalagi penerangannya kurang. Sudah dipasang lampu jalan, kayaknya sih apa ya, menggunakan tenaga matahari kan. Sudah masuk ke kawasan Tataun guys. Oke, jadi akhirnya bangun jalan. Nanti kita dapat buat area. Ini termasuk yang jalur produksi juga ya, macet. Kalau lagi tadinya hanya batas ini ya untuk pembongkaran ya, wilayah tahun kita cek ke sana ke atas ya, apakah sudah ada penertiban lagi atau belum. Ini ada strawberry.
Biru ini adalah restoran rindu alam, restoran Padang rindu alam. Itu sangat legenda sekali ya. Kita sudah diambil alih sama Asep Stronger. Dapat info saya dari apa, mungkin berita online atau media ini salah dia, sepertinya target ya, tapi ini masih utuh ya, bangunannya masih utuh, belum ada perubahan. Saya dapat info sih sudah tahap 3 ya, untuk apa namanya, surat apa sih, teguran yang dilayangkan ya. Seperti ini anak-anak muda yang di sini, yang banyak nongkrong anak-anak muda ya. Oke guys. Ini masih masuk kawasan apa namanya, ya perbatas ini ya, mungkin masuk ke, saya nggak tahu ini masuk Cianjur atau masuk Kabupaten Bogor. Bu, punten bu, miring Tumaros, upami Warpat masuknya Kabupaten atau Bogor atau Cianjur? Ini masuk ke bawah. Ini salah satu ini enggak yang target ditertibkan? Katanya sih, tapi enggak tahu yang katanya ya. Kita mah yang kerja jadi enggak. Oh iya, tapi ini masuknya Cianjur atau Bogor? Berarti Bogor ya? Kalau lihat dari ini kan udah masuk Cianjur ya? Iya. Oh, di sana perbatasan iya, antara Bogor Cianjur ya? Iya, gitu. Oke. Oh, ibu yang kerja ya di sini ya. Kemarin sudah ada sempat yang datang-datang ke sini mau ditertibkan. Enggak tahu sih. Enggak tahu. Ya. Si ibu enggak tahu. Hatur nuwun, Bu. Iya. Jadi ini sepertinya udah masuk wilayah Kabupaten Bogor, guys. Kita nanti tanya lagi. Oke, Bu. Gak usah, Bu. Kita yang ngomong. Bos. Nuhun, Bos. Nuhun, Bos. Oke, nuhun bos.
ketiga adalah Kabupaten Cianjur. Mau makan dulu? Banyak monyet guys. Nah ini di seberang Bumi Api ya, besaran yang besar banget. Kita istirahat dulu. Kita mau makan di sini, monyetnya tuh nyamperin. Ada tiga ya yang kelihatan. Oke, kita pindah lokasi.
cari kopi ya, Bu. Iya. Kita makannya jangan di panas. Maksudnya di jalan aja, Pak. Itu saya tengah di jalan.